cewek. Masih kamu pertandingan ada Platin si Double Knock. Keren menangkap seorang keyboardnya tapi cewek. Cewek. Platin sudah telah dikeluarkan dan banget. Titik. Yes, terpantar banget. Para masukan dari tim Evie Brand kali ini mereka gak ada lagi momentum dan Noblin ke Super Marco. Itu benar-benar dipaksa habis-habisan. Sas! Hot Blink! Bakal coba point time, bakal coba dikejar terus sama Sas dan juga. Ya, terlalu terburu, tapi ini best turret aja udah bagus banget. Ya, udah, dan lagi-lagi mendor. Majin aja lo orang gue dari kiri. Oke. Okay. Ada di level 4. Ayo. Nice word. Good sih. Platin sih mencoba melakukan zoning out. Fokus ke Platin. Spreading guys. Spreading dulu guys. Kepang of Retribution from Kyrie. Masa mendapatkan satu. Teman-teman. Meanwhile. Dia masuk. Mati satu guys. Absurd. Kenapa? Adalah. Gimana posisi? Bisa guys. Gak bisa. Asal coba bisa mendapatkan ke depan. Good sih. Tetap bergerak dari sana. Barang kali put. Dengan kesabarannya. Untung gak AF. Dia dekat gua sih guys. Enggak dong. Dekat gua ya. Dia harus riko-riko. Belum tahu sih dia guys. Biar gak AF kasih. Iya benar. Mantan Brody gak sini nih? Gitu ya. Tapi yang bayar karena gua gak nih? Yang sudah mulai. Oh no. Sabar. Tapi dari Boots bakal ditangkap. Aman. Asal membuka kumbang sendiri. Dan kalau misalnya Ogun pun pulang, kerugiannya ada dua. Gak ada ultimate. Yes. Sabar. Aman. Kyrie guys. Pas itu ada dua tim fight yang cukup berbeda. Kalti sudah cukup left DC. Kyrie ditahan begitu saja. Dan bahkan keyboard di depan sana mencoba melakukan counter to game implode. Gak bisa. Pelan-pelan. Cewek damage masih belum cukup. Taruh sih dia. Tim Onyx. Sedikit waktu lagi untuk. Power. Tapi apa lagi? Oh my god. Atas. Yang terbuka dengan sangat bebas fokus dari Super Marco. Kepelan. Tangan dari Epic Brain Ori. Berhasil dibungkam di game pertama. Pakai retribution ya tuh kan? Iya. Sama guys. Dan Ogun akan coba dipaksa. Gak usah slow lagi deh nih. Sekarang belakang view gak bakal bisa. Masuk ya. Bener. Kan flickernya. Masuk slow tuh. Ini posisi tim MVP. Masuk. Kondisinya tidak baik-baik saja. Dan kalau yang ketangkep ini Super Marco ini bahaya banget. Dan lihat cewek poking damage menunjukkan seorang kaos. Kita tanda cina guys. Boost langsung. Boleh. It's coming up. Lihat guys. Ayo sini bos. Berhasil memporak-porak dengan tim. Martis. Membunuh Kalden sih. Depan dulu. Martis dulu tuh. Paskan pandangannya jangka. Nice lah. 1, 2, 3. Cerut. Ayo lo. Point from Sas. Ayo lo. Situ take down. Platin sih. Kali ini masih ini. Bukan diam-diam suka tapi diam-diam mematikan. Dan Kalden sih. Terus shut down. Cover guys. Nice boot. Boot. Belakang wasa Oni gak terhadap seorang Super Marco. Bukan cover ini orang nih. Super Marco tidak memiliki flicker kembali. Gak bisa menjadi sebuah jawaban untuk seorang. Aman guys, aman guys, pelan-pelan. Cewek. Sakit tau guys. Sakit di tangan dari seorang. Lihat gue guys. Dia mau tadi Sans membuat Marco pegang. Ibu. Aman gue. Santai. 3 orang. Aman aja. Bencana untuk Happy Brand. Gak ada VK guys, bonus sama Tiger itu. Banget. Para pasukan. Gue lagi mau. Nice try. Aman. Feel. Oh, tertinggal. Tersisa Kaltis yang gak bisa berbuat banyak. Rara. And Ogwen dan Bestic Cast kami. Sayang. Maju. Tertinggal. Tertinggal. Sayang, bisa turun. Tukar dari tim Onyx. Tertinggal. He's back on track. Wow, tim Onyx. Sementara berbanding terbaik. Masuk kembali ya guys. Kyle DZ, dia memilih karena blade. Satu kan? Gak. Aman. Oke guys. Mati sih guys. Flicker masih selamat tapi lihat di depan sana. Frap, Chelsea. Tenang. Nice boot. Langsung menghantam cewek tanpa. Nice. Potongan apapun. Sedangkan The Whale Striker menunjukkan seorang Ogwen. Tadi tidak bisa selamat karena damage-nya cukup besar. Tapi miss the cast. Kami. Tapi. Aman baik.
Ngobrol dulu. Cuma untuk memancing keributan. Ayo terang. Karena lihat, following up damage gak ada. Renaissance memang digocek, tapi di sana keywords dimakan. Sans sedikit terlambat menggunakan posisi dari Faramis, tapi lihat ini. Dari nombos dia Faramis. Klik bar. Apa-apa. Mainan zoning out. Landing guys. Mainkan sama AP brand ketika dari tangan dari Ogwin. Kemungkinan besar gote. Kebuka dengan terang. Aman, gua. Dengan adanya imun yang tidak bisa diberikan kali ini para pasukan dari tim Oni. Iya, tapi di depan sana. Ini bisa Brody. Kabar. Ori masih dapat diselamatkan. Mana. Brody mati guys. Nice, pelan-pelan. Mendapatkan keyboy, tapi BO bersama dengan gote. Sama. Aman, pelan-pelan. Sabar merelakan objektif Lord yang bisa dipegang oleh Vibrant. Lord yang udah mulai masuk menuju ke RPS dari tim. Tansar bisikas ke belakang dan ternyata Heavy Spin. Aman. Coba aja defense. Kita lihat ke depan sana. Aman. Depan. Bisa. Dengan Ever Sword for Nothing, Ever Stay Turret, Ever Stay Bendo. Tembakannya terperangkap. Fantasy kali ini berhasil menyelamatkan. Fantasy dapat. Berhasil mendapatkan Fantasy. Pertukaran yang cukup padel. Meanwhile masih satu Super Wave menuju ke... Hadirnya. Yang terdapatkan. Berhasil menuju ke Star Super Marco. Cewek yang sempat kata lihat. Maniac. Tembakan Epi Brain. Take the game three. Game lama ini, makanya dia bakal... 25 guys, paling gua coba still guys, setannya guys. Boleh. Dia gak mau Demon Hunter Sword duluan, dia tahu kalau Demon Hunter Sword duluan bisa langsung terabis-abisan lah teman-teman. Gak selari ya. Makanya dia memilih untuk farming terlebih dahulu. Dan Spurs Cloud di tangan dari Spurs. Ini akan coba ada Retribution from Tyree. Masa di situ, ketika menit 20-22 itu akan jadi posisi yang sama. Dan sekarang ini adalah salah satu... Gak tau gua, dia harusnya makan lu sih, Bun. Menit 12, Iboy liat. Kan itu sih. Sabar. Gua tau gua guys ya. Cover guys. Gak bisa. Masih aman sih kawan-kawan. Oke, Keyboy kedapatan kali ini dengan posisi dan Heavy Spin disambut akan sangat baik oleh perawat suka dari Epi Frank. Kelihatan gua. Aman. Oh my God. Piu udah mulai peka di mana keberadaan dari sosok seorang Keyboy. Ayo udah masuk guys, Angela. 16. Depan guys. Mau maksa deh, bisa masuk gak? Pas dari Epi Frank akan coba. Udah ambil depan ya guys. Clean. Posisi dari Put. Sabar. Pokoknya. Walaupun turretnya. Sama. Karena berhasil dipecahkan, tapi lihat tidak ada defense. Jatuh membuat terpasukan dari Epi Frank. Masih aman. Masuk. Dengan damage yang... Gak mundur. Turret membuat para pasukan dari Epi Frank mereka. Benar-benar perkasa kali ini. Wah, flektisnya ini. Tinggal lagi. Bisa depan. Aman. Oh my God, Count DC berhasil membuat Sustain Takedown. Tidak ada Sustain di pencana. Oriki Indonesia. Mereka berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Pengen damage telah dikeluarkan, tapi Super Marco free hit dan terjaga. Ayo, gue. Gak peduli apapun terjadi. Dan Super Marco pun terpaksa dan... Maju. Rob cewek, Monster Takedown. Gak bisa selamatkan. Shadow Kill, belum bisa melakukan Slayer Minion. Bisa. Goldi. Ketika ada Flaptis yang datang, mereka... Goldi sekarang ya. Harus grok guys, mau ulti. Udah melihat semua posisi yang diberikan oleh tim dari Oryx. Di depan sana. Aman. Kaldi sih dapatkan Retribution. Gue bisa heal. Gagal mendapatkan Retribution dan terperangkap di depan sana dengan adanya... Gue mati lagi ya. Mencoba untuk memegangin kaki seorang kaya. Seorang. Aman. Dapatkan Keyboy. Boleh. Nenek, unlock ya. Goldi, gue lagi dong. Comparation dari... bisa guys. Bedrin dia. This is Captain Chewin picking Red. Fredin. Mencoba dengan ada Watchers di arah belakang. Mempertahankan semua lot yang dimiliki para pasukan dari Team Owning. Tapi Kaldi... Sabar. Para pasukan dari Team Epic Brand. Mereka terperangkap di depan sana. Kyrie dengan... Gerak dulu. Woot! Melakukan flanking. Ogwan, where are you? Go heal. Where to run? Let's go! Lihat! Teriakan! Nice! Brand gak bisa masuk lebih dalam. Nah, Flaptc. Pada slash... Go heal. Gol. Dari Bosan! Kita mau melakukan team fight, one chance for defensive. Sans masih berani kan? Nice! Tapi di sini! Sabar aja. Red, mereka flanking Kyrie. Sabar, aman. Terperangkap oleh Flapton Z. Kyrie sekerat. Kyrie. Ini dengan final slash. Gol. Gol ulti guys. Tidak mau terlalu turun dan bakal keep on. Tutup MN gue. Kiwi Natal ini Medan Puri. Gue maju ini guys. Fokus sekarang, Retain. Nice! Low banget semuanya pelan-pelan ya. Support is
time. Bio juga terperangkap. Let's go. Terperangkap. Saat bangkit sang Superman. Gak bisa lagi lah. Ada bus. Aman-aman. Nice banget. Aman-aman. Ogun akan coba jadi poinnya. Tekan sama bus tuh. Bandara. Foto Kevin Brand. Warning masih berdiri. Aman-aman-aman guys. Aman. Lihat di sana Bio. Kita dapat lo tadi guys. Kita. Nanti immortality. Ini aja guys. Tutup gamenya. Let's go. Damage point kali ini akan digagalkan oleh para pasukan dari tim Warning. Masukin guys. Masukin. Cobain ya. Coba tower guys. Reset guys. Heavy Spin versus luar sini nih. Alat Requiem, kita akan melihat bagaimana perebutan dari Barrel of Retribution di area turtle. Oke. Cloud game pertama dari cewek kemana sih? Goldy. Ada Platizi masih ke area depan. Tapi nampaknya di depan. Orang aja bisa gak? Orang aja bisa, masih bisa. Masih keluar. Platizi guys. Lihat sini guys. Platizi. Nice one, masih bisa. Mereka tidak kenal gentar. Mereka masih memilih T5. Platizi ditumbang. Gopalang. Lihat ini guys. Bukan dari Ogwan di depan sana. Ogwan terperangkap. Kali ini tidak terperangkap. Mungkin cewek sesat lagi juga akan memiliki item yang sama. Kayaknya gue mati sih. Mati. Nice. Mati. Karena walaupun di sana mereka harus terbakar dan lihat. Mati. Nice. Requiem berhasil didapatkan dan satu poin kill terhadap Flatency. Meanwhile, permasukan dari Timonic. Mereka mencoba untuk melakukan baik. Mau coba? Oke. Okay. Tetar. Tartel. Nice reset from Kibu. Gua pake. Bisa, wek. Ulti gua pake. Tapi... Nice, wek. Join the fight, 4 lawan 5 posisinya. Oke, ini saatnya mereka untuk melakukan T-Fight dan lead. Lawan aja, gue. Ogwan tertinggal. Kartelnya. Timonic memasak T-Fight dengan Dead Light. Coba pokok lagi guys, bisa gak? Karena masukkan dari Pew. Ini harus menurut dalam belakang. Boot, damage harus maksimal mungkin. Memukul mundur ke arah belakang. Lilian. Play kemarin Vincent dan Blinded Red from cewek. Memukul mundur dan lead di depan sana. Suns bahkan masih mau lebih. Aman. Ternyata di sini Suns tidak bisa menukar dengan siapapun. Menuju ke arah item-item tank. Tapi kalau kita lihat dari Suns, dia juga bukan tipe yang burst damage. Oke, di sana Kairi mencoba untuk menyelamatkan diri. Coba ulti ya, depan-depan 3 orang kan. Timoni okay. Mereka terperangkap dan okay, lalu. Lalu dan drop cewek! Di sana mencoba. Mati. Rata. Pas setelah keluar. Berat, guys. Terlambat, tapi it's okay, no problem. Fokus ke Super Marco. Maju. Menunda one last kill. This is... Mati. Masih kuat, Woods. Nice boot. Santai. Mereka mendapatkan 2 point kill, boom. Mereka bilang ya. Aman. Nice one, guys. Tarik nafas guys. Oh. Indonesia masih di depan sana. Patrick Kwan menunjukkan Star Flatness sih. Tidak mau tahu. Coba ulti guys. Kyrie! Gak bisa diselamatkan dari dalam sedikit terlalu. Aman. Kiting. Add boots. Patrick Kwan, but. MMA guys. Dari Kaltis yang malah memotong. Mati. MMA. Boots and Trash yang not stop the day for this time. Keluar. Keyboy menahan cuma damage kotor. Posisi dari Panusa setelah dikeluarkan menurut kerabat. Gue tarik dulu, aja. Tapi mereka bisa mendapatkan seorang KLTC. Ditarik! Dan Shadow Stabin. Nice. Saja, Queen of Danger. Udah. Kita balik lagi darahnya. Ya, beraniin yuk. Lepaskan dari tim Happy Prince. Mereka coba untuk bertahan semaksimal mungkin. Ogwan, dengan arah. Gue tarik. Mati. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan guys. Bisain gak? Lihatnya tepat! Santai. Depan dulu. This is Captain JW! Kali ini mencoba membalikkan kembalikan data. Tawar. Aman, hantar lagi. Terjadi kapanpun match point for Honig Indonesia! Menunggu kali ini. Sini guys, cover sini. Keyboy pun udah memberikan informasi, tapi Kairi mengusil kan. Gua coba angkat ya. Jauh mungkin. Cover. Di depan sana, tapi saat selama mengeluarkan. Bisa kayak aman, cover. Ada satu barangnya. Mati ya. Tapi nama kayak Kairi bersama dengan Pus. Cover. Tepat dan bakat. Retribution yang gagal dari seorang Kairi. Apa guys. Termasuk dengan Timonic, mereka berhasil menyelesaikan. Ada rotasi yang dibawakan oleh seorang Sun. Setidaknya tidak akan ada pick off. Udah coba sih, gue bisa cover gue juga. Di area mid lane. Oke, apa kemampuan? Coba lo permis, gak bisa. Tetap berapa gitu saja, aku di depan sana. Nice, boom! Selamatkan, gak bisa dikontrol. Keyboy! Mati, ngapain lu? Keyboy! Lihat Bill, sekarang tuh mati. Nice! I press for nothing. Wow! Masih bisa. Mati gue. Nice, tanpa memori, berhasil meninggalkan. Tapi sekarang kayaknya memang
semua resource yang dimiliki Symphonic ini bakal lawan. Panas enggak? Panas. Oke, nampaknya sempat tabrak terjadi. Terus dikeluarkan seorang Kairi. Belakang bersama dengan KLTZ. Terpakai Devious. Penatin. Sama-sama. Dibalas. Aman juga nih. Nampaknya Kairi masih terlalu kuat di depan sana. Bakal berpasukan dari Symphonic. Ambil gating aja, sambil gating aja. Balik. Backline tapi booster tarik kembali dengan Chen. Sabar, boy. Membuat dia harus menjadi korban. Cover gue. Tapi Brand. Memory menghilang, membuat Keyboy kali ini menjadi korban kedua keganasan dari Epic Brand. Semakin bisa untuk menikmati scanan. Wah, apakah menuju ke arah late? Ini ada strategi dari Onyx tapi... Pelan-pelan. Sangat terperangkap, dari musuhnya keluar. Balik. Memory membuat Kairi terperangkap. Go cover. Tapi nanti zone for defensive nampaknya berhasil didapatkan oleh seorang Bulls. Dan Keyboy masih... Go mati. Membuat para pasukan dari tim Epic Brand mereka membalaskan. Kita aja. Kehilangan Sun, mereka tersisa 3 pemainnya. Onyx Indonesia harus risk. Guys, ada satu seperti yang. Dan Minion di arah tengah mendorong bersama dengan Tiara masuk lane. Epic Brand mencoba masuk. Majuin guys, pelan-pelan. Ini dimiliki dari tim Onyx. Ini cukup berbahaya. Best run dari pilihan utama. Dan sama Sun. Ayo, skill gue, majuin guys, skill gue. Minim Pantana! Onyx Indonesia gagal menyelesaikan Golden Road-nya. Dan history 2 kali head series secara berturut-turut di tuan rumah pecah. This is the world champion, Epic Brand.